pada Pinyales, udah, langsung sepi ya. Langsung sepi, jadi pasti sesuatu yang sangat penting. Kalau nggak mungkin presiden membatalkan. Dan kami menghormati pastinya dan apapun itu. Karena kami kemarin juga sudah mempersiapkan diri secara maksimal. Persiapan juga nggak berhenti. Kita lanjutkan terus dan pasti tetap kita sih menghormati, sangat sangat menghormati keputusan Pak Presiden. Masih ada Bapak Ad Interim Menko Marves, Pak Erick Thohir, lalu ada Pak Sandiaga Uno. Ada Pak Bambang Susatyo juga ada, Bapak kalau saya nggak salah terakhir tadi Bapak Tito Karnavian juga hadir. Jadi tetap tokoh-tokoh dari pemerintahan banyak yang hadir. Nah.